Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, bisa. Dari sandakan ketuaran, singgah sekejap di Kinabalu. Saya tak berpantun, cerita jalan saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Datuk-datuk, datin-datin, profesor-profesor, penuntut-penuntut, semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin. Bukan kata saya, tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man faraja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumah untuk niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah. Hatta yarji'an, sampai dia balik pulang ke rumah. Tapi bila dah selesai belajar, baliklah ke rumah. Jangan sampai tak balik. Bila ditanya orang tua, ayah, ibu, bapa, engkau kenapa tak balik? Saya berjihad. Itu bukan jihad, itu jahat. Bila dah selesai BA, terus master, terus PhD, maka berbuatlah untuk umat dan bangsa. Itu juga adalah jihad fisabilillah, insyaAllah. Man salaka tariqan, sesiapa sahaja yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah pula jalan dia menuju syurga. Maka semua yang hadir ini insyaAllah dimudahkan Allah Ta'ala menuju syurga. Amin. Ayat yang dibaca oleh qari kita, ustaz kita, guru kita tadi, ayat yang amat sangat bersesuaian dengan tajuk kita, peringatan akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong jangan bandingkan suara saya dengan suara beliau. Jauh jaraknya. Bainas sama'i wal brigi. Kalau sama'i wal ard agak dekat sikit. Ini lebih dalam, lebih jauh lagi. Idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Dulu, waktu ayat ini turun, orang Arab tidak faham apa makna langit terbelah. Sekarang orang faham. Rupanya makna langit terbelah itu adalah ada lapisan yang menjaga kita di dunia ini. Kalau ada batu besar, meteor yang jatuh dari atas langit, dia tidak sampai ke Sabah. Sebab apa? Sebab kita dijaga oleh satu lapisan bernama ozon, yang tebalnya 600 kilometer. Jadi sesemua batu-batu yang ada di atas itu bila jatuh ke tempat kita, dia mengecik, meleleh macam ais yang jatuh ke dalam kuali yang panas, tak sampai ke bumi. Pernah satu ketul sampai ke bumi menjadi danau yang besar. Jadi rupanya sekarang ini dia mulai menipis. Sebab itulah dunia terasa panas. Orang putih menyebutnya global warming. Panas dunia, semua kepanasan. Maka banyak juga sesebagian manusia ni yang kepanasan, itulah yang tak guna hijab sebab kepanasan. Banyak jumpa orang kepanasan. Tapi nampaknya di University Malaysia Sabah semuanya tetap sejuk, tenang dan hening. Masya Allah, tabarakallah. Ini kerana ada iman, kerana ada Islam, kerana ada istiqamah, dan kerana ada ekon. Jadi ada orang nak pergi haji, dia tanya ke saya, Ustaz Abdul Somad, tolonglah bagi saya doa, sebab saya dengar bulan Ogos panas betul di Makkah Madinah, bulan Julai. Kata saya, bacalah doa Nabi Ibrahim waktu dibakar oleh Namrus, ya naru kuni
bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Sebagaimana Nabi Ibrahim tak panas kerana api, begitulah di Makkah Madinah nanti sejuk. Balik dia umrah, dia kata, memang saya tak ada rasa panas, Ustaz. Saya tanya kawan dia, memang betul Ustaz, dia tak panas sebab di hotel dia tak keluar. Idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Belum lagi langit terbelah, baru menipis saja ozon itu, kita sudah kepanasan. Macam mana kalau dia terbelah? Na'udzubillah. Makanya tajuk kita tidak hari kiamat, peringatan akhir zaman. Syekh Muhammad Abduh, bila dia mengajar tafsir, dia tidak mula dari surah Al-Fatihah, tidak dari surah Al-Baqarah, tapi dari juzuk amma. Sebab apa? Sebab juz amma juzuk 30 itu banyak bercerita tentang hari kiamat. Orang tidak takut kepada Allah kalau dia cerita tentang solat, zakat, puasa, haji, umrah. Jadi cerita dulu tentang kiamat. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Selepas langit terbelah, panas dari atas langit masuk ke dalam. Ketika gunung meletus di Yogyakarta, maka kerbau lembu tinggal tulang, kulit, daging, lemak habis terbakar semua. Begitulah panas dari dalam tanah. Macam mana panas yang datang dari atas langit. Mudah-mudahan kita selamat tidak terkena itu, insyaAllah. Maka sebelum salam, kita minta empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, semua planet yang ada di atas bertembung. Sekarang ini matahari tidak berjumpa bulan, bulan tak berjumpa matahari. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, walal lailu sabiqun nahar, wa kullu fi falakin yasbahun. Macam-macam ingat surah yang Ustaz baca ni. Iyalah surah Yasin. Kenapa kita tak pernah memikirkan surah itu? Sebab kita baca, kita tak renungkan maknanya. Kita baca nak cepat selesai, sebab selesai tahlil kita makan. Al-Fahun, Al-Fayakun, Turja'un. Padahal makna di dalamnya itu, matahari tak berjumpa bulan, bulan tak berjumpa matahari, bumi tak berjumpa. Tapi nanti sebagaimana tasbih kita gunting benangnya jatuh berkecai, begitulah planet ini bertembung. Sekarang ini Neptunus, Merkurius, Mars, semua tak ada jumpa. Man from Mars, woman from Venus, berjumpa di bumi. Lelaki dari Mars, perempuan dari Venus, berjumpa di bumi. Itu maka dia asyik berkelahi. Sebab beza planet. Orang putih selalu bercerita tentang astronomi, tentang ilmu langit. Tapi orang Melayu, apa kata dia? Asam di gunung, garam di laut. Berjumpa juga dalam Belanda. Sebab dia cerita gulai-gulai lah makan semua. Maknanya bahawa planet ini tidak bertemu, tidak bertembung. Tapi sampai masanya nanti, wa idzal kawakibu tasarat, bertebaran, hancur, berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan. Sekarang ni laut, masya Allah, tabarakallah. Saya buka tingkap, masa sampai di hotel, saya tengok, oh, laut cantik, luar biasa. Dalam hati saya senang. Tapi manakala saya terlentang, terfikir saya, kalaulah meletup laut ni, jaga esok pagi tak ada lagi nampak alam dunia. Jaga buka mata masih nampak dinding, masih nampak handphone. Tapi kalau laut ni meletup, jaga mata gelap, yang ada terdengar marabuka.
cantik Sabang, Masya Allah, tabarakallah. Tadi kami berjalan-jalan, nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat ini, kita syukuri. Dengan syukur itu Allah tambah kenikmatan, insya Allah. Wa idzal biharu fujjirat, ketika lautan diletupkan, manakala lautan meletup, dia naik ke darat. Orang Jepun menyebut air yang naik ke darat itu tsunami, dengan huruf besar tsunami, naik ke atas. Maka kita tengok kalau sudah tsunami naik ke atas, hancur lebur kota-kota bandaraya yang megah, yang hebat, semua tak bermakna. Wa idzal biharu fujjirat, wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit hidup lagi. Datang seorang lelaki namanya Asy bin Wa'il, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuh ya rabbuka hadzal azama ba'dama baliya wa ramma, apakah Tuhanmu boleh menghidupkan lagi tulang yang sudah hancur berkeping ini? Nabi diam sampai malaikat Jibril alaihi salam datang. Apa kata malaikat Jibril membacakan ayat? Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Asy bin Wa'il, katakan kepada sesiapa sahaja yang tak percaya bahwa yang hidup itu akan mati dan yang mati itu akan hidup lagi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah bahwa semua yang hidup ini akan mati, dan selepas mati dia akan menjadi tulang, dan nanti tulang itu akan hidup lagi. Rupanya di badan kita ini ada satu yang tak hancur. Azmuz zanab, azmuz tulang, zanab ekor. Ada tulang di bagian tulang belakang ni, di ujung tulang ekor. Jangan dicari sekarang, nanti di rumah. Tanyalah pada doktor-doktor dari fakulti doktor, maka itu ada memang tak hancur. Nabi yang mengatakan tak hancur. Sekarang diteliti, research, rupanya memang tak hancur. Itulah yang ditunjuk Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit lagi hidup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan bangkit hidup lagi, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, semua nikmat akan ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu tiada siapa yang boleh membela kita di hadapan Allah. Siapapun tak boleh menolong kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi, saudara kandung lari. Wa ummihi, mak kandung lari. Wa abihi, ayah kandung lari. Wa sahibatihi, istri lari. Wa banihi, anak-anak lari. Kenapa yang disebut Allah hanya lima saja? Saudara, mak, ayah, istri, suami, anak. Kenapa tak ada sebut kawan? Sebab kawan belum kiamat pun dah lari. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan. Kenapa disebut kasih ayah tu di simpang jalan? Sebab kalau mak kita mati, dia pun berbelok jalan. Tapi ayah-ayah yang di luar sana lah, yang di sini nih, ini ayah yang baik-baik semua. Amin. Kata puan-puan, suami saya baiklah Ustaz. Memang betul, dia sehidup semati. Betul, sebelum malaikat maut datang, bila dah datang, aku hidup, kau mati. InsyaAllah sakinah mawaddah warahmah hingga ke surga, insyaAllah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penuntut pelajar yang muda senyum macam faham aja. Mudah-mudahan semuanya belajar yang baik, berjumpa dengan orang-orang yang baik-baik di dunia, baik di akhirat, baik, dan yang baik-baik akan diberikan kebaikan hingga ke surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah bagaimana gambaran tentang hari kiamat nanti.
Wa taran nasa sukara. Kau tengok manusia berjalan di atas bumi ini macam orang yang mabuk. Macam mana orang yang mabuk? Susah saya nak bagi contoh. Nanti bila saya bagi contoh, oh pernah juga Ustaz ni mabuk. Bumi ini bergoncang. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung Kinabalu seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, gunting, letakkan ke tapak tangan, bacakan ayat tadi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Nun berjumpa dengan fa, fa berhembus, huruf shin berhembus. Itu hebatnya Al-Quran. Bunyi ayatnya sama dengan keadaannya. Bila ayat itu berat, idza qaltum ilal ard, kamu berat untuk pergi berperang. Begitu juga dengan berat jaga malam. Wa minal laili fatahajjad. Ayatnya berat. Tapi bila cerita tentang ayat bulu kambing dihembus angin, dia ringan berhembus. Huruf fa. Saya dulu ada pensyarah. Dia ambil master program di Ta'limul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqin biha di Sudan. Macam mana melafazkan huruf-huruf diletakkan kapas di tapak tangan. Semua pelajar penuntut disebut disuruh menyebutkan huruf fa. Cuba letak kapas di tapak tangan. Cuba sebutkan huruf fa. Semuanya menyebutkan fa. Fa. Selepas huruf fa baru kapasnya terbang. Kata pensyarah semuanya salah. Macam mana huruf fa yang betul? Angin berhembus dulu baru keluar hurufnya. Keluar dulu angin, lepas kepas itu terbang, baru huruf fa nya keluar. Sampai seharus itu. Maka manakala dia sebut wa takunul jibalu kal'ihnil mau. Kalau nak belajar tajwid, gosok gigi dulu. Kalau tidak, dua kemungkinan. Kalau tak murid tu pengsan, cikgu pengsan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung yang besar tercabut dari akarnya macam bulu kambing dihembus angin. Jadi kalau Gunung Kinabalu yang besar itu tercabut, macam mana dengan kita? Jadi kalau ada kawan, jiran, sahabat sombong bukan main, jangan cakap dengan dia, sebab dia tak mendengar cakap kita. Jadi macam mana Ustaz? Ambil bulu kambing, hembuskan ke muka dia. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Begitulah engkau nanti wahai orang sombong. Dia marah tak apa, sebab kita dah hidupkan kamera. Hai guys, macam mana orang sombong ini? Beginilah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenai hari kiamat ini, ada tiga agama besar. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Islam. Tapi dia ada tiga kesamaan. Yang pertama, sama-sama percaya kepada Allah, walaupun tauhidnya berbeza. Yang kedua, sama-sama percaya bahwa Allah mengirim Nabi. Yang ketiga, sama-sama meyakini bahwa dunia akan berakhir dengan kiamat. Yahudi yakin dunia kiamat, Nasrani yakin dunia kiamat, dan orang Islam pun yakin dunia akan kiamat. Lalu kemudian, dan tidak Islam pun yakin juga. Ada di Meksiko, nama sukunya suku Maya. Suku Maya pun yakin dunia kiamat. Kata dia tahun 2012, filmnya dah keluar. Dah 2023, tak jadi kiamat. Cancer. Jadi, Islam tak ada bagi waktu bila. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Bila mereka bertanya kepada engkau, bila hari kiamat? La ya'lamuha illahu. Yang tahu hanya Allah sahaja. Kita tidak disuruh mencari bila tarikhnya, harinya. Harinya hari Jumat. Maka sebelum hari Jumat, malam Jumat kita baca surah Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi,
Lailatul Jum'ah, Yaumal Jum'ah, Sabahil Jum'ah. Sesiapa sahaja yang membaca surah Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, malam Jumat, sampai petang ba'da asar sebelum azan maghrib hari Jumat, Allah alahu min nur, Allah jaga dia, Allah terangi dia dengan cahaya hidayah. Ma bainal jum'ataini, sampailah Jumat ke hadapan. Yang sudah baca, alhamdulillah. Yang belum baca, mudah-mudahan sebelum Jumat ni tak jadi kiamat. Tapi ada alamatun sughra, ada alamatun kubra. Kita akan bacakan satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, nama lengkap dia. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, meninggal tahun 256 Hijrah. Bagi yang ingat boleh catat, yang tak ingat jangan khawatir, boleh tonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Lupa pula apa yang nak disampaikan sebab tepuk tangan yang meriah tadi, masya Allah, tabarakallah. Jadi rupanya dalam hadis ini diriwayatkan oleh seorang lelaki bernama Abdus Syams, Abdul matahari, Abdul hamba, Syams matahari, Abdus Syams hamba matahari. Syirik, tak boleh menghambakan diri kepada matahari. Maka namanya dirubah Nabi menjadi Abdul Rahman. Jadi nama-nama banyak diubah Nabi. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, tak boleh dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah bin Abi Quhafah, ayah daripada Sayyidatuna Aisyah. Kerana anak dia gadis menikah dengan Nabi, dipanggil Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Nama dia Abdul Ka'bah, dirubah jadi Abdullah. Abdus Syams, dirubah jadi Abdurrahman. Nabi biasa kalau bagi nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Rahim, Abdul Somad. Nah, jadi memang ini nama yang baik-baik, yang elok-elok. Tadi saya sebelum masuk ke diwan ni, saya duduk di luar bersama Profesor. Ustaz Somad, jangan masuk dulu, kita tunggu kejap. Ya, saya terheran-heran, apalah yang nak ditunggu ni? Saya dah tak sabar ingin berjumpa dengan pelajar penuntut di Universiti Malaysia Sabah. Rupanya baru saya faham manakala saya masuk tadi, sedang melantunkan Asmaul Husna. Bila saya masuk, semua sedang mengatakan Ya Ahad Ya Somad. Oh, itu rupanya yang ditunggu tadi. Walillahil Asmaul Husna, Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, serulah dia, panggillah dia Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khalid, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzib. Bagi yang hafaz, yang tak hafaz, gerak-gerakkan aja mulut. Orang mana tahu? Kita dengan Allah aja yang tahu. Nah, jadi dalam hadis ini diriwayatkan namanya Abdus Syams, dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayah dia Sahar, nama kampung dia Daus di Yaman. Maka nama lengkap dia Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Tapi sebab selalu membawa kucing, dipanggil Abu Hir. Kata Nabi, Ya Aba Hir, maka dia dipanggil dengan Abu Hurairah. Jadi bila ada tuan-tuan, isteri suka membela kucing, panggil dia Ummu Hurairah, mak kucing. Dia selalu suka jaga kucing. Lalu kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ada lima tanda yang kecil-kecil. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman itu menjadi dekat. Sehari cepat, sebulan cepat, setahun cepat. Saya jumpa dengan Datuk Menteri, Ustaz Abdul Somad, ini gambar Ustaz awal datang ke Sabah. Siapa budak? Ini budak kecil, ini anak saya. Mana dia sekarang? Dia dah besar sekarang. Tadi ambil gambar tepi laut.
2017 Ustaz Danang. Sekarang udah 2023. Ah. 6 tahun yang lalu saya ke Sabah, ya. Begitu cepatnya waktu. Tapi Ustaz nampak tak tua-tua. Rasa-rasa 25, 26 lagi. Ha? Waktu dah habis. Cepat betul. Jadi masalah umur ini itu bukan masalah oh itu maknanya rehat lah. Masalah umur ini bukan masalah waktu berapa tahun, tapi masalah perasaan kita. Jadi kalau kita rasa muda, kita insya Allah muda terus. Tapi kalau kita rasa tua, maka kita rasa ini semua yang ada di hadapan saya ini semuanya muda-muda semua insya Allah. Walaupun ada yang tua, rasanya tetap muda insya Allah. Amin. Lalu kemudian yataqarabus zaman. Waktu itu begitu cepat berlalu. Dan memang betul apa yang kita rasakan hari ini cepat betul. Saya datang hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad esok dan balik. Sudah 4 hari rupanya saya disandakan, malam tadi Tuaran, sekarang di Kinabalu, esok pagi pula saya akan, malam nanti akan di Tawau, selepas itu esok balik ke Kuala Lumpur dan terus ke Riau, Sumatera. Jadi waktu begitu cepat berlalu. Apakah 1 jam 12 jam siang, 12 jam malam, 24 jam itu sama zaman Nabi dengan zaman sekarang? Sama. Lalu kenapa waktu itu begitu cepat berlalu? Waktu itu cepat kerana kita disibukkan. Waktu itu cepat berlalu sebab kita disibukkan oleh sesuatu yang luar biasa. Dulu masa saya di Kaherah tahun 1998. 1998. Itu waktu masih lama lagi. Tapi saya yakin penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, student yang ada sekarang, itu waktu cepat betul berlalu. Sebab apa? Sebab zaman saya tahun 1998 belum ada TikTok, belum ada FB, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp, belum ada yang menghabiskan waktu. Sekarang waktu itu pagi ke siang, siang ke petang, petang ke malam, esok pagi, baru Jumat, dah jumpa Jumat, baru tarikh satu hari bulan, dah jumpa lagi, baru saja rasa hari kebangsaan, dah jumpa lagi, baru lagi kita jumpa orang Aidilfitri, dah jumpa lagi. Apa maknanya? Waktu begitu cepat berlalu. Kira-kira entah saya saja yang merasa atau tuan-puan. Tuan-puan rasa tak sekarang ni waktu begitu cepat berlalu? Saya pun begitu juga. Rupanya saya dah tegak 40 minit. Pukul 10 tadi saya tegak, sekarang dah 10.40. Begitu cepat berlalu waktu ini, masya Allah tabarakallah. Jadi waktu yang cepat ini disebabkan orang waktunya 12 jam siang, 12 jam malam, 24 jam itu dibagi kepada 3. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam tak tahu dah hilang ke mana. Jadi kalau umur kita 63 tahun dibagi 3, 21 jam tidur. Nabi itu tidurnya sikit. Kita sikit-sikit tidur. Di bilik tidur, kereta tidur, tren tidur, pesawat terbang tidur, sembahyang pun tidur. Sembahyang Jumat. Khatib dah selesai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Lalu dia terjaga. Berbisik pula ke kawan. Pendek betul khutbah. Jadi sebenarnya manusia ni waktu dia habis 30% itu untuk tidur 8 jam. Lalu kemudian yang 8 lagi itu untuk bekerja, beraktiviti. Ada yang di university, ada yang di office, ada yang di kebun, ada yang di laut. Semuanya. Selepas itu yang 8 jam itu yang tak tahu entah ke mana. 1 jam untuk scroll aja.
Tengok kawan baju baru, ai sakit jantung. Tengok kereta baru, ai masuk ICU. Scroll, 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 semua naik. Darah naik, jantung naik. Malaikat maut datang. Habis waktu kita. Yataqarabu zaman. Jadi saya dulu mula baca hadis ni, apa makna yataqarabu zaman ni? Apakah waktu itu cepat? Waktu sama macam zaman dulu, zaman sekarang. Tapi waktu itu habis, tak tahu entah ke mana. Televisyen kita berbagai macam ada yang ditonton, habis Netflixnya sampai pada YouTube-nya sampai. Tapi Allah Maha Kuasa luar biasa. Dulu orang kata kalau internet ni nanti datang, adik-adik mungkin tak tahu, masa tahun 1996 saya baca di newspaper, nanti ada namanya internet, orang boleh tengok buka macam-macam, dunia akan rosak. Sekarang apa yang terjadi? Nanti ada namanya YouTube. YouTube banyak perbuatan maksiat dan dosa. Kalau sudah ada YouTube, nanti orang akan rosak. Tapi hari ini apa tengok? Semua orang di Sabah tahu Abdul Somad daripada YouTube. Jadi kalau ada yang menyebut YouTube ni haram, YouTube tak haram. Kepala awak yang haram. YouTube ada yang baik, ada yang tak baik. Maka semua kepada kebaikan. Tengok siapa. Dia macam pisau. Kalau pisau ni guna potong ayam, potong itik, maka dia baik. Tapi kalau pakai potong nadi, potong urat, potong leher kita, maka dia tak baik. Yang salah bukan pisaunya, yang salah adalah orangnya. Maka hari ini yataqarabu zaman, tajuk kita adalah perhatian, waspadalah, ingatkan diri kita, akhir zaman telah tiba. Satu tandanya yataqarabu zaman. Yang kedua, yang kusul amal. Ini dia, amal mulai berkurang. Dulu kalau kita baca bagaimana mereka solat tarawih, Abu Darda pernah malam membaca rubu'ul Qur'an, seperempat Al-Qur'an. Rubu'ul Qur'an maknanya 7 juzuk setengah. Pagi-paginya datang sahabat menjumpai Abu Darda. Apa kata mereka? Laqad arahtana lailata ya Abu Darda. Wahai Abu Darda, malam tadi manakala engkau bacakan 7 juzuk Al-Qur'an, 7 setengah, kami bukan main tenang. Sekarang yang kusul amal, amal berkurang. Bila imam kita membacakan 7 juzuk setengah, esok pagi semua jamaah datang minta ganti imam baru. Apa maknanya? Yang kusul amal. 3 orang 1 bilik masa melaksanakan ibadah haji. Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sama musim haji, sama di Makkah, sama 1 rumah, sama 1 bilik. Selesai sembahyang Isya, mereka balik. Selepas itu mereka pun tidur. Pagi sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Imam Syafi'i berkata, wahai Abdurrahman bin Mahdi, ya, aku tengok engkau malam tadi tegak. Aku tengok pandang engkau malam tadi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dari mula Isyak sampai subuh. Apa yang engkau lakukan? Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, malam tadi saya sedang meneliti hadis, mana sahih, mana dhaif, mana maudhu', mana sahih, mana sahih, mana dhaif, mana maudhu'. Dapat saya lebih kurang 200 hadis. Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Wahai Ahmad bin Hanbal, ya, malam tadi saya tengok engkau tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, malam tadi saya mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud saya. Mereka berdua balik bertanya kepada Imam Syafi'i, engkau tengok kami malam tadi, ya, kau buat apa? Kata Imam Syafi'i, saya teliti, research Quran, hadis, ijma', qiyas. Saya dapat menghasilkan lebih 200 hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Sebab dia ahli hukum. Andai kita orang yang keempat di bilik itu, dan mereka bertiga bertanya ke kita, Abdul Somad, apa yang awak buat? Saya jawab, saya streamingkan kalian semua.
betapa amal kita ini yang kusul amalu, amal berkurang. Jadi perhatian kita karena akhir zaman dah tiba. Kenapa hadis ini Ustaz Somad bacakan? Supaya kita berhati-hati, waktu semakin berkurang karena banyaknya kesibukan, dan yang beramal juga makin berkurang, maka kita tambah, kita sempat-sempatkan beramal. Puan kenapa belum beramal? Oh, dia busy sekarang, banyak banyak aktiviti di office, semua banyak. Tuan kenapa belum beramal? Nantilah Ustaz Abu Somad, insyaallah kalau dah pension saya beramal insyaallah. Kata malaikat maut, aku datang tak tunggu pension. Semuanya datang. Puan kenapa belum mengaji lagi? Dia tak mengaji sebab dia ada budak kecil, ada anak kecil di rumah Ustaz. Masya Allah. Yang satu kan anak dia dah besar, kenapa dia tak datang? Dia memang anak dia dah besar, tapi anak yang besar tu pula letakkan anak kecil dia. Berapa banyak orang waktu habis yang kusul amal. Yang ketiga, ini dia kelanjutan daripada ini semua adalah yulqasuhu, ditanamkan ke dalam hati manusia itu syuh. Bila saya tengok orang Melayu, orang Malaysia, orang Indonesia menterjemahkan translate syuh, dia artikan bakhil. Bakhil dengan syuh tak sama. Syuh, bakhil, bakhil, syuh. Bakhil dengan syuh tu begitu. Saya, tuan, tuan bertiga pergi musafir. Kita berjalan, lalu sampai di tempat makan, kedai makan, kita pun makan bertiga. Manakala kita makan, lepas makan, selesai makan, kita pun panggil, cik, kami dah lepas makan, berapa semuanya? Semuanya RM75. Lalu saya keluarkan duit saya RM25, membayar diri saya sahaja. Itu namanya bakhil. Sebab duit saya tak nak dimakan orang lain, itu namanya bakhil. Kalau syuh tidak begitu. Lepas makan, lalu kita panggil orang, cik, cuba hitung kira berapa. Lepas tu satu dari yang tiga ni, dia cakap, saya nak ke tandas sekejap. Ah, itulah yang syuh tu. Duit dia, jangankan nak dimakan orang lain, dia sendiri pun tak mahu makan duit dia. Ah, ini ada. Tapi bila Ustaz bagi macam ini, itu untuk diri kita. Kalau kita mengaji ni, kaji ni kita buat untuk diri kita. Jangan kaji kita buat untuk ukur orang lain. Saya tak nak pelajar-pelajar penuntut selepas ini, dia ajak makan bertiga, lalu dia tengok siapa yang pergi tandas. Inilah syuh. Bukan itu. Kita sedang mengukur diri kita, sebab kita ingin berbuat baik terhadap diri kita. Jangan sampai kita tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aib cacat diri dia, sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Jadi dalam diri manusia itu ada syuh, ada bakhil yang amat sangat bersangatan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit syuh. Wa may yuqa shuha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit syuh, ulaika humul muflihun, itulah orang yang menang, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses dalam hidup dia. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazharul fitan, banyak terjadi fitnah, fitnah, fitnah. Fitnah bahasa Arab dengan fitnah bahasa Melayu beza. Fitnah bahasa Melayu artinya tohmah, tuduhan tak ada bukti, itu tohmah, fitnah. Sedangkan fitnah dalam bahasa Arab artinya banyak seksa-seksa. Sekarang ini banyak seksa di Palestine, di Ukraina, di Rohingya, di berbagai macam belahan dunia ini terjadi banyak seksa-seksa. Ini salah satu tanda hari kiamat. Yang kelima, wa yaksurul harju. Sahabat bertanya, wamal harju ya Rasulullah? Kata engkau di akhir zaman itu nanti banyak harju. Apa harju itu? Qalu, sahabat bertanya, wamal harju? Kata Nabi, al-qatslu, al-qatslu, banyak pembunuhan, banyak pembunuhan. Hanya kerana uang sedikit saja orang membunuh. Nyawa manusia murah seperti nyawa nyamuk. Dalam Islam diajarkan, Islam ini datang untuk menjaga lima.
Islam diturunkan Allah untuk menjaga lima. Yang pertama, hifzul aql, menjaga akal, tak boleh minum khamar. Hifzun nafs, menjaga diri, tak boleh membunuh. Hifzun din, menjaga agama, tak boleh merosakkan agama dengan kesesatan. Hifzul nafs, menjaga diri, tak boleh membunuh. Hifzul arq, menjaga kehormatan, kemuliaan, tak boleh mencaci maki, tak boleh mengolok-olok. Jadi Islam ini datang untuk menjaga, jangan sampai kita mudah membunuh orang lain. Sekarang bila kita tonton television, bila kita tengok YouTube, bila kita tengok newspaper, begitu mudahnya pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Mudah-mudahan pelajar, penonton, belia-belia kita semua diselamatkan dari kematian-kematian, selamat dari membunuh, selamat daripada dibunuh. Dulu pun dah ada pembunuhan, tapi di akhir zaman semakin banyak. Itu min alamatin sughra, dari tanda yang kecil-kecil. Ada pun tanda yang besar-besar disusun oleh para ulama, di antara turunnya Imam Mahdi. Jadi sekarang banyak betul yang mengaku-ngaku Mahdi. Sikit-sikit Mahdi, satu kampung tiga orang Mahdi. Dia baca dalam hadis bahwa Imam Mahdi dibaiat antara makam Ibrahim dengan Ka'bah. Maka dia pergi ke Makkah, dia bisikkan kepada murid-murid dia, murid-murid, nanti bila saya sedang tawaf, tolong kalian baiat saya. Sebab dalam hadis macam itu. Lalu selepas dia tawaf, murid-murid dia pun membaiat dia. Engkaulah Mahdi. Seorang pula menghidupkan kamera. Mahdi sudah dibaiat. Selepas itu tak lama polis Saudi Arabia pun datang menangkap. Keluar berita Mahdi masuk lokal. Apa ni? Kazab, penipu, pembohong. Mahdi Muhammad bin Abdullah. Dia berasal dari zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala dia dibaiat oleh ulama, dia pun tidak mahu. Dia tidak ingin, dia tidak sudi. Tapi semuanya ingin mengangkat beliau untuk menjadi pemimpin umat Islam. Cuba tengok, dia tidak ingin. Lalu dia menggantikan semua merata keadilan, adlan wa qistan, kama yamla'ul arda jawran, sebagaimana dunia diisi oleh kejahatan. Al-Mahdi menyebabkan dunia penuh dengan keadilan. Membaca hadis-hadis tentang Al-Mahdi, kita cukup tahu sahaja, titik. Sekarang banyak orang pergi ke sana kemari mencari Mahdi dah lahir atau belum, rumahnya di mana, ayahnya siapa, channel YouTube-nya apa, akun Instagram-nya apa. Apa ini? Kita beramal saja di akhir zaman supaya terjaga, terpelihara. Selepas turun Al-Mahdi, turun Dajjal. Selepas turun Dajjal, turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Selepas itu dunia baik beberapa saat, lalu dunia diisi dengan kejahatan. Lalu kemudian datanglah Dobab. Dobab adalah seperti kabut yang sejuk. Lalu kemudian semua orang yang beriman dimatikan Allah supaya dia tak merasakan huru-hara hari kiamat. Selepas itu terbitlah matahari dari arah barat. Selepas itu terjadilah hari kiamat. InsyaAllah, kalau iman kita ikhlas, kalau iman kita kerana Allah, kita diselamatkan dari itu. Sebab kita sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, diselamatkan dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dulu cuma lima. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang bertambah satu lagi, wa min syarri fitnatil medsos, diselamatkan dari media sosial, sosial media. Tuh begitu banyak orang percaya kepada macam-macam. Maka banyak orang bertanya, Ustaz Abdul Somad, bolehkah kami belajar dengan ustaz yang ada di YouTube, yang ada di TikTok? Kata saya, syarat yang pertama, dia mesti ada di dunia. Kalau dia tak ada, jangan. Sebab sekarang ada ustaz, suaranya ada, gambarnya ada, tapi orangnya tak ada di dunia. Jadi sebenarnya penuntut pelajar yang ramai datang ini,
mereka dah selalu mendengar Ustaz Abdul Somad. Mereka cuma nak yakinkan betul ke Ustaz Somad tu ada di dunia ni. Ada rumpu-rumpunya, ada dia di dunia. Sekarang banyak suara, suaranya ada, tapi sebenarnya dia bukan manusia. Dia adalah robotik. Dia adalah suara yang dirakamkan, selepas direkodkan, selepas itu dia bersuara menuruti apa yang ada teks. Dia membaca saja. Nanti insya Allah yang boleh membezakan mana suara Abdul Somad yang original dengan suara Abdul Somad yang bukan Abdul Somad, itu yang tahu hanya orang yang pernah berjumpa, yang pernah ikut mengaji. Manakala diperdengarkan, cuba awak dengar ni. Ah, ini bukan Ustaz Abdul Somad ni. Sebagaimana ulama dulu tahu ini hadis sahih, ini bukan hadis sahih. Dari mana mereka tahu? Sebab mereka mulazamah, talaqqi, belajar kepada ulama. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Yahya bin Ma'in duduk di masjid di Baghdad, Irak. Dia dengar ada satu orang bagi tazkirah. Saya meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Saya meriwayatkan hadis dari Imam Yahya bin Ma'in. Dari guru saya sampai kepada saya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka setiap huruf itu diciptakan Allah satu burung. Burung itu bertasbih memuji Allah, maka dibalas Allah dengan satu surga. Satu surga itu ada 7,000 bilik. Dalam 7,000 bilik, satu biliknya ada 7,000 tempat tidur, katil. Dalam 7,000 katil, satu katilnya ada 7,000 bidadari. Imam Ahmad bin Hanbal menengok Imam Yahya. Imam Yahya memandang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka saling bertanya, betul ke awak ada meriwayatkan hadis ini? Tak ada. Dari mana dia datang? Tak tahu. Jadi sebenarnya hoax ni dari dulu dah ada. Lalu kemudian mereka selepas tazkirah mereka panggil Fulan. Iya. Tadi awak cakap riwayatkan hadis itu dari siapa? Dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in. Kami tak ada riwayatkan hadis macam itu. Kata dia, guru saya 7,000 orang, semua namanya Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Apa maknanya? Ini peristiwa terjadi 1,100 tahun lampau. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241. Maknanya sudah 1,200 tahun. Sekarang 1,445. Lebih 1,200 tahun yang lalu. Ini sudah. Apalagi zaman sekarang. Maka banyak sekali. Kata Ustaz Abdul Somad di YouTube. Saya tak pernah cakap macam tu. Ini videonya Ustaz. Itu bukan saya. Rupanya macam Ustaz. Ini bukan saya. Ini robot. Ini semua adalah kepalsuan, kebohongan. Siapa yang boleh membezakan? Orang yang pernah mulazamah dan mengaji. Itulah pentingnya talaqqi. Al-isnad minad din. Sanad ini dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ambil sanad ilmu kamu dari siapa. Ustaz Abdul Somad, saya ini pensyarah Al-Quran, qiraat. Ustaz dari mana? Saya dari Shubra Khimah. Oh, Shubra Khimah Mesir, Kahira. Saya dulu masa belajar di Kahira, belajar di Al-Azhar. Tapi orang yang hafaz Quran, dia belajar di Ma'had Shubra lil Qira'at. Syarat untuk masuk di Shubra, mesti hafaz Quran 30 juzuk. Selepas itu dia menghafaz Qira'at. Ada namanya Qira'at Ibnu Katsir, ada nama Qira'at Kumbul, ada Qira'at Warsh, ada Qira'at Hafs. Kita di Melayu baca Qira'at Hafs an Asim. Tapi di Maghribi baca qiraat Imam Warsh. Di antara bezanya qiraat Hafs ma-nya panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sedangkan qiraat Warsh ma-nya pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yu'minuna bil ghaib. Qiraat Hafs pakai hamzah. Yu'minuna bil ghaib. Sedangkan qiraat Warsh yuminuna bil ghaib, tak ada hamzah. Wa yuqimuna shalah, qiraat Hafs. Qiraat Warsh wa yuqimuna shalah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu qiraat wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi bila saya balik ke kampung saya di Riau, Sumatera,
saya tak pernah pakai ini dalam sembahyang walau sekalipun. Sebab saya tahu jamaah sibuk tak sempat belajar qiraat. Bila saya pakai qiraat ini dalam sembahyang, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, lepas sembahyang jamaah akan berbisik, imam kita ni sesat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Apa Ustaz Abdul Samad? Ah, kan betul? Dah datang? Salah itu Ustaz Abdul Samad? Artinya kita mesti belajar supaya kita tidak disibukkan dengan isu-isu yang ada di sosial media. Saya dimaklumkan hingga pukul 10. Selepas pukul 10, Ustaz jawab soalan-soalan. Yang boleh saya jawab, saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, saya bawa balik. Nanti saya buatkan video, saya upload di channel. Oh, ada juga soalan yang Ustaz tak boleh jawab. Banyak. Tapi kami tonton di channel Ustaz tu, semua Ustaz boleh jawab. Yang tak saya jawab, tak di upload. Mohon selawat ramai-ramai sambil on lampu handphone. Nanti last sekali. Jangan hidupkan sekarang, nanti lowbat. Ustaz, saya seorang bujang. Saya nampak dari tulisannya masih bujang. Yang berumur 20 tahun lebih. Yang punya niat untuk menikah, wajib ada niat. Jangan sampai tak ada niat. Tuan-tuan yang dah nikah pun mesti ada niat. Saya gurau je. Dalam masa yang sama, saya juga menjadi tulang punggung di keluarga. Allah, inilah anak berbakti pada orang tua. Dia ingin menikah tapi dia punya mak, dia punya saudara. Inilah orang yang memikirkan saudara, memikirkan. Jadi sesiapa saja yang belum menikah, carilah suami macam ini. Ini orang baik. Allah. Ini yang buat soalan ni, saya dah endorse awak. Mana yang lebih utama buat saya? Menikah atau berbakti kepada orang tua? Dua-duanya sekali. Menikah dan berbakti pada orang tua. Cari anak gadis yang anak orang kaya. Semata wayang dia sendiri saja, yang ayah dia dah tua sakit-sakit nak meninggal dunia. Boleh dapat dua-duanya. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tolonglah Ustaz carikan untuk saya. Kalau ada, untuk apa saya bagi kau? Ada seorang lelaki menikah. Nabi tanya kepada dia, awak nikah? Iya. Engkau menikah dengan gadis apa dengan janda? Saya nikah dengan janda ya Rasulullah. Kata Nabi, hala bikran. Kenapa engkau tak nikah dengan gadis? Tulah ibu hawa, tulah ibu ka. Kenapa engkau nikah dengan janda? Kata dia, ya Rasulullah, adik saya banyak. Kalau saya nikah dengan gadis, sebaya dengan adik saya, nanti dia berkelahi. Maka kalau saya nikah dengan janda ini, dia dah ada pengalaman, dia dah ada umur, dia dah dewasa, dia dah matang pikiran dia. Maka nanti kalau dia nengok adik saya, dia boleh bersabar. Jadi kalau menikah, bukan hanya pikirkan diri kita, pikirkan adik kita, pikirkan mak kita, bersesuaian tak dia? Menikah bukan cuma berdua. Ini banyak sekarang muda belia menikah, dunia milik kita berdua. Dunia ni milik orang lain juga. Kalau kita menikah, kita mesti sesuaikan dia dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan akak, dengan adik. Sebab menikah menyatukan dua keluarga. Yang selama ini hanya setakat hubungan kawan sahabat, itu kawan awak. Itu dulu kawan saya. Sekarang dah menjadi ipar saya. Sekarang dah menjadi abang saya. Maka hubungan menjadi baik. Jadi mudah-mudahan jumpa jodoh yang solehah, boleh menerima sebagai tulang punggung keluarga dan boleh pula berlaku sebagai anak perempuan bagi ibu. Saya sangka dulu Ustaz Abdul Somad, kalau anak saya itu nikah dia akan hilang.
anak saya ini akan diambil istrinya. Rupanya menantu saya itu lebih sayang pula lagi ke saya daripada anak saya. Beruntung bertuah. Sayangnya kisah ini cuma ada dalam film saja. Tapi insyaAllah di Sabah banyak perempuan yang baik-baik, yang solehah-solehah. Mudah-mudahan semoga yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Yang sebut amin yang belum nikah saja. Ini anak dah tiga, amin. Salam dari Fulan bin Fulan. Wa'alaika wa'alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang amat mencabar dengan tarikan internet dan maklumat di hujung jari. Betul. Terutama AI. Nasihat kepada kami ibu bapa dalam memastikan anak kami dan generasi muda bersedia dengan cabaran hebat zaman teknologi sekarang. Zaman ini tiada, supaya jangan sampai memesongkan akidah generasi muda kita. Budak kecil menangis, ibu bapa tak sabar menengok anak menangis. Dah pujuk-pujuk nyanyikan sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makin kuat. Apa solusi? Apa solusi? Kita bagi handphone, dia pun diam. Dia tengok apa? Ada Bang Saleh, ada meme, ada jarjit. Ustaz ni bercerita tentang siapa? Tentang saya lah. Saya gendong anak saya berselawat, dia menangis. Saya tunjukkan upin-ipin, dia diam. Kata isteri saya, ini TV kita matikan. Kita letakkan bilik dekat dapur supaya budak jangan menonton TV lagi. Handphone macam mana? Handphone kita buka, kita berganti-gantian. Bila ustaz nak tengok handphone, pergi bilik lain. Bila saya nak tengok handphone, pergi. Maka bila nak masuk toilet, bawa handphone. Sebab apa? Nak selamatkan anak-anak kita. Orang yang menolong di rumah kita, jangan bagi dia tengokkan handphone. Kalau kita nak selamatkan. Saya masa bagi tazkirah di Jakarta, ada seorang psikolog. Ustaz Salman, boleh saya minta 5 minit? 5 minit untuk apa, doktor? Saya nak tunjukkan sesuatu. Oh, boleh, boleh, boleh. Dia tunjukkan gambar. Mohon maaf. Yang sebelah ni gambar budak kecil, kepala dia meletup di lampu accident bus truck. Yang satu lagi budak sedang gambar tersenyum. Apa yang ustaz nampak? Dia nak tes saya ni. Apa yang ustaz nampak? Kata saya, sebelah ni kepala dia pecah, yang sebelah ni kepala dia elok. Ustaz Somad, dua-duanya hancur. Mengapa hancur? Yang ini hancur, yang ini pun hancur. Tapi ini elok. Ini elok, di luar covernya elok, tapi isinya sebenarnya dah hancur oleh social media. Jadi macam mana kita nak jaga? Kita jaga jangan sampai dia tengok. Sampai dia ada umur nak memilah, memilih mana baik, mana buruk, mana hitam, mana putih, mana bengkok, mana lurus, mana maslahat, mana mafsadat. Kalau dia dah belajar di UMS, insyaAllah dah baik-baik semua. Ustaz tahu dari mana? Husnuzon aja. Inilah perlunya. Jadi dari umur baru lahir sampailah dia nak masuk ke pondok. Saya tak tahu di Sabah, di Malaysia macam mana. Di tempat saya bila dah selesai sekolah rakyat, sekolah rendah, umur 12 tahun, saya wajibkan anak masuk dalam ma'had Islamic Boarding School ke namanya, Ma'had Al-Islami ke namanya, Pondok Pesantren ke namanya, apapun namanya, sebab kita tak boleh kawal dia di rumah. Saya pergi hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad saya pergi. Anak macam mana? Mereka sibuk. Maka yang boleh menyelamatkan dia adalah tempat lembaga pendidikan. Maka anak kemanakan saya, saya masukkan ke Islamic Boarding School. Di sana dia akan dijaga, di sana dia akan dipelihara. Selepas high school,
University okay lah. Dia dah ada kawalan terhadap diri dia, akidah dia. Apalagi di UMS, Fakulti Pengajian Islam, profesor-profesor kita, ahli qiraat, qari kita, ulama kita. Kalau nak menengok macam mana Sabah 20-30 tahun akan datang, maka tengoklah siapa yang ada di hadapan Ustaz Abdul Somad hari ini. Inilah pemimpin-pemimpin kita di masa akan datang, insyaAllah. Amin. Jadi kalau ada orang dah putus asa, saya ni dah putus asa Ustaz Abdul Somad, nampaknya tak ada harapan, pemuda belia kita dah rosak semuanya, berarti engkau belum datang ke University Malaysia Sabah. Kalau kau datang, kau tengok orang-orang muda belia yang soleh-soleh, mereka yang akan meneruskan perjuangan ini. Abdul Somad ni masa lalu, Abdul Somad ni dah tua, Abdul Somad ni dah tak ada lagi masa hadapan, habis sudah. Yang masa hadapan ini, itulah dia penuntut-penuntut anak-anak kita semua. Ad-du'a silahul mu'min. Jangan lupa doakan mereka tiap malam, bacakan Al-Fatihah, bacakan Yasin. Saya kalau jumpa dengan orang-orang soleh, ulama, habaib, saya tanya, macam mana ustaz boleh jadi qari internasional? Umur 70 tahun, saya dengar suaranya di radio television Kaherah. Macam mana ustaz? Kata dia, mak saya malam tahajud, setiap anak dia bacakan Al-Fatihah surah Yasin. Anak kedua Al-Fatihah surah Yasin. Anak ketiga Al-Fatihah surah Yasin. Anak keempat Al-Fatihah surah Yasin. Ustaz berapa semua? 9 orang. 9 anak, 9 kali Al-Fatihah Yasin. Kita anak dua, kulhu pun tidak. Macam mana kita nak berdoa? Apa kata Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir dalam mukaddimah surat Yasin? La tuqara'u fi amrin asirin, dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Bacakan Yasin untuk anak-anak kita, selepas itu minta tawassul kepada Allah, bibarakati surat Yasin, bibarakati suratil Fatihah, bibarakati Sayyidina Muhammad. Tundukkan hati anak saya, selamatkan dia dari semua yang merosakkan hatinya, pikirannya, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan maksiat, selamatkan dari macam-macam. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. LGBT itu kan lelaki dan perempuan. Betul, kata saya. Tapi kenapa dhamirnya di depan LGBT? Kenapa tak LGBTA, kata dia. Kata saya, kalau begitu robahlah jadi apa? LGBTunna. Ini bukan bahasa Arab. Ini datang dari Europe, datang dari Amerika, untuk merosakkan seluruh umat manusia. Supaya apa? Supaya semua belia kita hancur, rosak, mati. Orang yang hidup tapi imannya sudah rosak, keyakinannya sudah tak boleh lagi menjadi pemimpin dunia. Maka anak-anak kita itu, maka yang mati nanti kita semua, yang kekal abadi di antaranya, waladun salihun, anak yang salih, anak yang salih. Last sekali, bagaimana istiqamah dalam hijrah di akhir zaman? Yang pertama, kita mesti jaga lingkungan kita, kawan sahabat kita. Tempat kita ni 3. Rumah tempat kita tinggal dekat dengan surau, orang-orang baik. Tempat kita bekerja di office, di university, di pasar, di tempat belanja, itu juga orang baik-baik. Yang ketiga, lingkungan social media kita. Siapa kawan-kawan kita yang ada di grup-grup WhatsApp? Siapa sahabat kita yang ada di Instagram? Siapa yang ada di YouTube? Siapa yang kita tengok di TikTok? Maka kalau lingkungan ini baik, insyaAllah kita menjadi baik. Yang kedua, mesti banyak mengingat mati. Tazkirah mati tak masuk ke telinga, tengok orang mati. Menengok orang mati tak masuk ke telinga, masuk ke liang lahat. Ada orang mati, kita tegak di samping liang lahat, tengok, izin ke keluarga dia, tuan boleh saya masuk ke dalam? Sila masuk. Kita masuk, kita letakkan jenazah. Saya meletakkan jenazah sampai sekarang teringat, tanah dibulat-bulatkan, letak di tengkuk, letak di pinggang, letak di kaki, dibuka tali kucung di atas,
wajah dibuka, diciumkan hidung ini, diciumkan ke dinding liang lahat. Selepas itu kita lepas, ditutup dengan kayu, ditimbun guna tanah, semuanya akan kembali. Itu mengingatkan. Karena kalau tazkirah, ingat mati, khutbah Jumat, berapi-api ustaz bagi khutbah, ingat mati, semua jamaah di bawah pun mati. Bagaimana kita nak cerita mati, semua orang mati? Maka kalau nak tahu nasihat kematian, masuk ke dalam. Yang ketiga adalah doa, minta kepada Allah, bukakan pintu hati saya, jaga saya supaya istiqamah. Ya, Ustaz Abdul Somad kan profesor, Ustaz Abdul Somad kan PhD, Ustaz Abdul Somad kan ustaz, mungkin ustaz tak digoda setan. Ustaz Abdul Somad ini yang menggodanya setan profesor juga. Dari Maghribi juga. Dari Sudan juga. Jadi tidak ada orang yang tidak digoda setan. Macam mana setan? La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Asyaitanu yajri majran dam, setan datang mengalir dalam aliran darah. Selama jantung berdegup, selama darah mengalir, setan tetap ada. Maka jangan henti berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah 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 afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tuan punya istri yang menyebabkan tuan istiqamah, pegang dia sampai mati, jangan kubur sebelum mati. Abang di mana? Balik pukul berapa? Mana kunci kereta? Mana kawan dengan siapa? Sedang duduk di mana? Itulah yang membuat tuan istiqamah. Ustaz Abdul Somad, saya ni tersiksa lah. Ditanya terus oleh isteri saya. Boleh kita ambil gambar sebentar ustaz? Untuk apa? Nak report ke rumah. Saya sedang dengan siapa? Inilah yang membuat tuan menjadi istiqamah. Saya ada ditanya masa saya bagi tazkirah di Semenanjung. Ustaz Abdul Somad, ya, apa hukumnya suami takut kepada isteri? Kata saya, suami yang takut kepada isteri itu suami insya Allah selamat dari azab kubur. Sebab apa? Sebab nanti waktu dia mati, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab lagi, sebab dia sudah terlampau azab di dunia. Tapi kalau dia saja merasa azab, tapi sebenarnya bukan azab, sebenarnya itu adalah menyelamatkan kita. Al-mu'minun suami, wal-mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang baik, mencegah daripada yang mungkar. Kenapa tak sembahyang? Kenapa tak puasa? Saya berjumpa dengan seorang lelaki jahat, minum khamar, berjudi, berzina. Mohon maaf, dia bertaubat. Saya ni dah bertaubat Ustaz Abdul Somad. Dalam hati saya, pasti awak bertaubat kena tazkirah saya kan? Dalam hati saya lah. Tak lama dia cerita, saya bertobat kerana istri saya. Macam mana istri awak bagi tazkirah? Sebelum tidur malam, dia hanya cakapkan 5 kata sahaja. Bila abang mati, macam mana? 5 kata yang dalam hati, masuk ke hati lelaki. Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah 60 minit, tak ada masuk ke hati. Bila abang mati, nanti macam mana? Pukul 2 malam saya terjaga ustaz. Bila abang nanti mati, macam mana? Cuba-cubalah puan sebut ke laki nanti. Bila abang mati, nanti macam mana? Boleh juga buat baju, t-shirt buat. Bila abang nanti mati, macam mana? Itu usaha kita, ikhtiar kita. Hidayah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita dah buat baik, buat baik berpada-pada, buat buruk jangan sekali. Maka insyaallah segala kebaikan kita ini menjadi amal. Orang yang paling rugi di dunia, pernah hidup di dunia, pernah injakkan kaki di atas muka bumi milik Allah, bernafas dengan udara dari Allah, paru-parunya
titipan Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin. Di akhir majlis inilah permintaan tadi, tolong nyalakan on lampu handphone semua. Bagi yang menyala, yang tak menyala istighfar ajalah.